Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mami mau share video tantangan menabung 100 amplop. Jadi kemarin di video sebelumnya Mami udah buat amplopnya ya. Ini Mami buat sendiri amplopnya dari kertas washi paper gitu. Kalau mau samaan juga kertas washi papernya, bisa cek di description box ya. Ini tuh kertasnya lumayan tebal, dan kalau mau buat amplop misalkan nanti THR lebaran buat anak-anak, ini juga cocok banget ya Mam, karena motifnya juga banyak, ada yang binatang, terus ada juga yang season seperti yang Mami pakai ini. Ini tuh gemes-gemes banget ya. Oh ya, ini jadi selanjutnya Mami nomorin dulu amplop-amplopnya. Ini Mami nomorinnya di dalamnya aja ya, biar luarnya enggak kotor gitu. Jadi angkanya Mami tulis dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 100. Oh ya Mam, semua gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya buat yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh dan cepat pulih supaya bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Mami juga mau ucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah klik video ini ya. Buat yang belum subscribe, please banget subscribe, like, dan komennya ya. Dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan juga boleh di follow IG Mami ya, ada di atas, biar kita bisa lebih dekat lagi. Oh ya, untuk saving challenge 100 amplop ini, jadi metodenya itu, ini kan Mami nomor-nomorin per amplopnya ya Mam, dari 1 sampai 100. Jadi kalau Mami ini, Mami isinya itu nominal sesuai yang ada di nomor amplopnya. Misalkan nomor amplop 1 berarti Mami isinya 1000. Terus kalau 2 berarti 2000, kalau 3 3000. Dan seterusnya ya sampai ke 100, berarti isinya 100.000. Ini isinya boleh lebih besar dari angka yang kita tulis ya, tapi tidak boleh lebih kecil. Tapi kalau kalian mau coba juga dengan nominal yang random, itu juga boleh banget ya Mam. Itu tergantung kita nyamannya seperti apa. Jadi kalau nabung itu memang harus senyamannya kita ya, nggak boleh dipaksain. Karena kalau dipaksain nanti tuh jadinya berat gitu ya buat nabung. Karena kan kalau nabung itu kita harus ngerasa seneng gitu ya Mam. Nah ini kemarin juga di video sebelumnya Mami udah buat gambar 100 amplopnya, udah Mami nomor-nomorin juga. Dan ini juga Mami udah ada uangnya ya. Jadi Mami mau masukin di 5 amplop gitu. Uangnya dari mana? Ini tuh uangnya bisa dari sisa uang belanja, atau misalkan ada dapat uang jajan tambahan dari Pak Su gitu ya Mam. Nah ini Mami ambil dulu 5 amplop nomor 1, 2, 4, 5, dan 7 ya. Ini udah Mami ambil, ada 5 amplop. Yang pertama yang mau Mami isi itu amplop nomor 1. Nah, karena di sini Mami nggak punya uang seribuan, jadi Mami masukin uang 2000 ya. Jadi kayak yang tadi Mami udah bilang, kalau kita isinya lebih besar dari nomor di amplopnya itu nggak apa-apa. Tapi jangan lebih kecil gitu ya, Mam. Terus ini yang kedua, amplop yang kedua Mami masukin nominal 2000 juga. Selanjutnya nomor 4, ini Mami masukin 4000. Selanjutnya lagi amplop yang ketiga, ini amplop nomor 5 ya. Jadi Mami masukin uang 5000 ke dalam amplopnya. Dan yang terakhir ini ada amplop nomor 7.
Jadi Mami masukin 7.000 ke dalam amplopnya. Nah, ini udah selesai semua. Amplopnya 55-nya udah keisi ya. Tadi amplop nomor 1, 2, 4, 5 dan 7. Ini udah selesai. Ini amplopnya mau Mami pisahin dulu. Selanjutnya Mami mau tandain gambar amplop yang tadi udah kita isi ya. Tadi kan kita isi amplop nomor 1. Jadi ini Mami warnain dulu amplop nomor 1-nya. Ini juga warnanya bebas ya, Mam. Gambarnya juga bebas, mau gambar amplop atau gambar yang lain yang menurut Mam lebih bagus atau lebih kece gitu, boleh banget ya. Terus ini juga Mami warnain di gambar amplop nomor 2, 4, 5 dan yang terakhir gambar amplop nomor 7 ya. Sekali lagi Mami share video ini gak ada maksud apa-apa, hanya untuk membagi inspirasi dan semoga videonya menginspirasi juga ya. Oke deh, ini udah selesai semua videonya. Amplopnya udah terisi juga yang 5 ini dan udah Mami tandain juga. Jadi sekian dulu videonya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Hari itu bentuk support kalian buat Mami. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.